Sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion dalam segmen cerita-cerita seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam seram. Selamat berpuasa kepada semua geng Momo. Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Wahai insan, saat kau diuji, bersabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pasti akan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, tabahkan diri, patuh dan rela pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Terbuka, wahai insan, saat kau
kau diuji. Bersabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi. Bersyukur nikmat yang diberi. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Ya, saudara para penonton malam seram. Apa kabar semua? Saya harap anda yang sedang menonton maupun mendengar rancangan malam seram dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Terima kasih kerana sudi melayan rancangan malam seram. Ya. Terima kasih kepada semua. Casey kembali bersama dengan anda untuk hari ini. Hari ini adalah tanggalnya 20 hari bulan April 2021. Hari Selasa bersamaan dengan 9 Ramadan 1442 Hijriah. Jadi bagaimana dengan hari ke-9 kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah ini. Ya. Jangan lupa bayar fitrah. Fitrah tu satu kewajipan, ya, zakat fitrah. Zakat harta. Kalau ada harta kan, simpanan anda tu dalam dalam bank tu, anda ada duit simpanan dan kemudian zakat harta tu dia adalah nisbab dia. Kena ambil kira lah, kena ambil tahu . Jadi kemudian kena ambil purata lah, yang paling rendah pernah capai tu berapa jumlahnya, lebih daripada harga nisab yang telah pun ditetapkan. Jadi kena 2.5% kena dibayar zakat harta. Ini semua untuk mensucikan mensucikan harta kita, simpanan kita. Dia ada zakat harta, zakat fitrah, zakat emas, zakat saham, oi macam-macam . Jadi dengan duit zakat ni lah, badan-badan yang dibenarkan untuk mengambil, mengumpul zakat ni akan mengagihkan kepada 8-8 asnaf. Asnaf tu bukan saja fakir miskin, malah ada fisabilillah. Saya ni dah macam badan yang mengambil zakat . Tapi tugas saya lah untuk ingat, saling ingat, mengingatkan. Jadi terima kasih kepada semua geng Momok Captain, geng Momok Sergeant yang sudi melanggani konten berbayar. Yalah, nyaris nak tadi nak terbersin. Sudi melanggani konten berbayar malam seram. Terima kasih banyak atas sokongan yang diberikan. Juga kepada semualah. Kepada moderator yang bertugas, kepada geng Momok secara amnya yang mendengar melalui Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, di mana saja anda berada. Terima kan? Ini nak terbatuk pula dalam malam seram. Okey, kalau sudah bersedia, saya nak mulakan beberapa kisah pada malam ini. Ada yang kirim komen katanya suka mendengar malam seram. Terima kasih . Komen-komen anda ada yang Casey dah baca. Cuma belum sempat saya nak reply, tapi saya baca, betul. Saya baca. Kadang-kadang saya tengah tunggu anak keluar sekolah, saya sempat saya browse, saya tengok, baca yang mana saya rasa saya perlu reply, saya akan reply lah . Seberapa banyak yang mampu. Tapi terima kasih atas komen anda, suka dengar malam seram. Dan kepada yang komen, beri salam. Assalamualaikum kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dah jawab lah salam-salam tu . Nak reply salam satu-satu, Masya Allah, banyak sangat lah. Terima kasih banyak. Okey, yang ini kisah pertama ni daripada pengirim bernama Syidah . Bernama Syidah. Begini pengalaman beliau. Katanya, Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Kesi, bayangkan selama ini saya nampak dia. Rupa-rupanya dia ni sebenarnya dah meninggal. Dengan tajuk cerita, Rupa-rupanya dah meninggal. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
Pengalaman Shida berlaku di tempat beliau tinggal di estet perumahan Margaret Close. Kejadian ini Casey saya alami ketika saya pulang ke rumah. Saya akan ternampak makcik ni. Dia akan duduk sorang-sorang, Casey. Estet perumahan saya ni banyak sebenarnya warga-warga emas yang dah lanjut usia. Ada di antara mereka walaupun dah berusia nampak aktif. Kadang-kadang akan bersenam berjalan-jalan, kadang-kadang akan bersenam dekat kawasan blok yang dia tinggal. Blok saya tidak terkecuali, Casey. Memang ramai sangat orang panggil orang-orang utai, old timer. Banyak, Casey. Jadi ada seorang makcik ni, saya gunakan nama samaran sebagai Nek Ngah, bukan nama sebenar. Saya selalu usik dia. Kalau nampak dia di jauh, dia suka ambil angin waktu malam. Itu memang tabiat dia. Tapi tak adalah, walaupun saya nampak dia banyak kali, tak adalah saya sampai kenal keluarga dia, dia tinggal tingkat mana. Setakat jalan, senyum, kadang-kadang tanya khabar dia. Itu sajalah. Jadi kata Shida, waktu tu saya balik kerja agak lewat, dalam nak dekat, nak hampir-hampir dekat 12:30 malam. Nanti saya akan nampak Casey. Dia dekat bawah ni, dia akan jalan pelan-pelan, jalan sorang-sorang. Tak pasti berapa usia dia, tapi mungkin dah lanjut kot. Sebab bila tengok rambut dia beruban, Casey. Uban dia tebal. Jadi dia jalan sorang-sorang. Nanti saya akan tengok, "Nengah, buat apa tu?" "Biasalah, dah tua-tua jam ni buat apa lagi, ambil angin mana malam." Nanti saya cakap, "Ambil angin ke cari boyfriend?" Nanti, "Eh, kau ni merepek lah." Saya akan naik lift dan pulang ke rumah. Gitulah perbualan kita tu sekejap. Tak adalah saya nak duduk tanya, gosip ke. Dahsyat kan nak gosip, hanya setakat kalau jumpa, itulah yang kami akan cakapkan. Dan benda ni berlaku ke sih? Setiap malam saya akan nampak dia kalau balik kerja malam lah. Saya akan nampak dia, saya akan nampak dia, saya akan cakap, bergurau senda balik rumah, bergurau senda balik rumah. Dan satu hari itu, saya tak kerja pada hari tersebut. Saya bangun agak lewat sedikit lah. Kemudian, mak saya lah. Mak saya ni sedang berborak-borak dengan bapa saya. Saya pun keluar dari bilik, ambil tualah nak mandi. Tiba-tiba selepas mak saya bercakap dengan bapa saya, saya terdengar atau kisi tentang mak cakap ni, tentang makcik yang tinggal dekat bawah ni, iaitu Nek Ngah lah, Nek Ngah. Kemudian mak tanya, "Eh, dah ya mak, kau tahu tak Nek Ngah yang kat bawah tu? Kau ingat tak malam-malam kalau kau balik kerja selalu kau cakap kau nampak dia? Dah meninggal tau." "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," kata saya kepada mak saya. "Bila dia meninggal, mak?" "Dah 2 minggu agaknya." "Hah? Dua minggu? Aku rasalah, sebab aku pun baru tahu ni. Yang kasih tahu ni bapak engkau ni cakap. Kata makcik bawah ni dah meninggal dah." "Eh, kejap. Mak cakap orang yang sama. Iyalah, yang kau selalu cakap kau balik kerja kau nampak dia jalan-jalan malam-malam sorang-sorang kat bawah tu. Nek Ngah kan kau panggil dia? Dah meninggal 2 minggu dah." "Eh, mak." Saya terus tarik kerusi duduk kejap ke si. Mak saya tengok saya semacam, "Kenapa dengan kau ni?" "Baru 2 minggu macam tu lah. Kalau balik kerja malam, sampailah sampai semalam, mak. Sampai semalam. Apa hal ni? Dah nampak dia, mak. Nampak Nek Ngah tengah jalan-jalan kat bawah. Shida tegur dia. Biasalah, mak. Dia senyum, dia marah. Ish, dah meninggal. Tak apa, nanti aku periksa." Casey, saya macam tak puas hati, Casey. Mandi, saya keluar dari toilet. Mak saya tak ada, Casey. Mak saya kemudian dalam mungkin beberapa minit naik atas balik. Dah, confirm dah. Dia meninggal hari Khamis dekat hospital.
pernah nampak siapa dah. Ya Allah Kisi, itu saya punya first off. Kerja saya ada dua off. Off day, dua off day. Dan kemudian saya akan kerja mula pagi. Kalau saya kerja mula malam, saya ada tiga off day. Jadi saya punya next duty shift pada pagi. Pagi balik malam, pagi balik malam. Itu yang seram tu ke si? Bila balik malam tu? Ha. Saya jalan sorang-sorang, mata saya tengok. Mungkin dia dah tahu yang saya tahu, dia dah meninggal. Wallahualam. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu kisah daripada Syidah yang berkongsi. Minta maaf ya, tadi saya nak on camera tapi saya punya ni saya termatikan. Tengah nak bercerita, nak stop setengah jalan, tak apalah, cerita je eh. Kejap saya betulkan kamera saya kejap. Yalah, lupa pula lah tadi termati eh. Okey dah. Okey, jadi kisah tadi daripada kiriman Syidah ya. Yeah. Dia nampak makcik ni setiap 2 minggulah. Dalam 2 minggu tu makcik tu sebenarnya dah meninggal. Tapi Syidah tetap nampak, kan? Tetap nampak, tetap berborak, tetap bergurau, makcik tu tetap reply eh. Bayangkan kalau makcik tu reply, "Syidah. Eh, Nek Ngah, jogging lagi? Eh, jogging malam ni tak bagus eh." Ha, Nek Ngah pun reply eh, "Syidah. Syidah ni macam tak tahu pula." Tak tahu apa Nek Ngah? Takkan tak tahu. Tahu apa Nek Ngah? Ha, pergilah tanya anak Nek Ngah. Nek Ngah tengah buat apa? Kelang kabut Syidah lari ya. Okey, seterusnya kiriman daripada pengirim kita berkongsi satu lagi kejadian seram. Terima kasih atas pengalaman yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Yang ini kiriman daripada Hello Casey. Hello, nama saya Roberto. Fuh, nama kencang eh. Nama saya Roberto. Kawan saya panggil saya robot. Fuh, nama Roberto, kawan panggil robot. Okey, ni nama dalam IC apa agaknya eh? Mungkin nama dia betul lah eh, Roberto. Kawan panggil saya robot. Kerana saya ni harap je nama macam pemain bola sepak terkenal eh, Roberto Carlos. Hu, tapi bila main bola kaki saya kaki keras. Bila kawan ajak main bola jadi keras kaki saya. Sebab itulah kawan saya panggil saya robot. Okeylah. Tak apalah eh, kawan bergurau sendalah. Okey. Kata Roberto, pengalaman saya ni Casey, kejadian ini terjadi apabila saya ni sedang berada di tempat tugas saya. Saya ni bekerja sebagai mana tadi tu. Okey. Saya ni bekerja sebagai seorang lab assistant ya, di sebuah makmal lah. Dan lab assistant ni, dekat lab ni, makmal ni, dia beroperasi 24 jam. Dan makmal ini melakukan kerja-kerja testing. Eh, kerja-kerja test kalau ada produk-produk yang baru dihasilkan, dia akan menggunakan produk berkenaan kepada haiwan-haiwan, animal testing. Dah lama juga saya kerja pekerjaan ini. Jadi dia ada shift lah. Dan selalunya orang kalau boleh tak nak kerja pada shift malam. Jadi kita sambung kisah daripada pengirim kita bernama Roberto dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Saudara, kisah daripada Roberto berkongsi pengalaman bertugas di sebuah makmal yang mana untuk
percubaan lah produk-produk baru sebelum ia diluluskan untuk keluaran di pasaran, ya, penggunaan, kegunaan pengguna lah. Pengalaman ini berlaku dekat sebuah makmal. Ini bukan di Singapura, ini berada di seberang tambak. Waktu malam memang ramai orang tak nak kerja. Satu, waktu malam kawasan makmal ni memang sunyi dan sepi. Dan dekat makmal saya bekerja ni memang ada sejarah ke si. Sejarahnya akan ada kalanya ternampak seorang perempuan yang berpakaian macam orang pakai, dia panggil makmal punya gown. Ya, bila masuk makmal tu kena pakai sejenis gown tu, akan berjalan dekat koridor ke si. Jadi bila kita nampak dia dari jauh, dia bukan macam berjalan, dia macam terapung-apung, tengah floating, ya, tengah jalan dekat makmal. Dia akan jalan dekat koridor, lazimnya seorang-seorang dia jalan. Masalah dia mula akan timbul kalau orang ternampak dia. Dan bila ternampak dia, dia tahu yang diri dia dilihat oleh seseorang individu, orang tu akan kena ganggu. Casey, saya tak pernah kena sebab waktu tu saya pun baru saja bekerja. Saya hanya anggap ini sebuah cerita dongeng lah, nak takut-takutkan budak baru macam saya. So apa nak berlaku ketika saya baru masuk kerja lah, tu dulu baru masuk kerja tapi sekarang dah lama dia kata bekerja, saya berada dekat makmal sedang lakukan beberapa lah ujian-ujian, kena tengok dia punya result. Setiap waktu tu kena ambil lah, dari segi dia punya lab test tu, ya, daripada malam tu setiap jam kena tengok, apakah perubahan barang-barang ataupun produk-produk yang dikenakan terhadap beberapa binatang yang digunakan. Jadi saya tengok, okey, saya pun tinggalkan barang saya, saya keluar untuk pergi ke toilet ke si. Tengah jalan pergi toilet, suddenly saya nampak dia dekat koridor panjang, kemudian dia ada tembok tau, tembok belok kiri, tembok belok kanan. Buka je pintu makmal, saya nampak ke si the exact benda yang orang describe. Benda tu tengah belok kanan ke si. Saya buka pintu, saya keluar aje, saya nampak macam this lady, perempuan ni tengah jalan macam tengah floating tau, terus belok kanan. And then saya macam, did I, adakah aku ternampak benda yang selalu dimomokkan oleh kawan-kawan aku, iaitu this floating lady lah. Saya diri sekejap, tak mungkin, ni semua cerita dongeng. Saya pun pergi toilet ke si. Kan dah cakap, kalau kita nampak dia, dia akan kacau kita. Saudara para penonton malam seram, saya pun masuk toilet ke si. Masuk toilet, pergilah salah satu cubicle toilet untuk buang air kecil. Saya ni jenis kalau pergi toilet, walaupun ada tempat urinal lelaki, saya tak suka. Saya lebih suka pergi dekat cubicle, tutup pintu, privacy. So saya masuklah cubicle, tutup pintu, tengok. Kan saya lock, saya pun tengah buang air kecil ni. Tengah buang air kecil, tiba-tiba kisi. Bayangkan bila tadi saya rasa saya ternampak benda yang pernah diceritakan, pernah ditakut-takutkan oleh kawan saya, kemudian saya counter balik perasaan tu dengan cannot be lah, cannot be. Casey, tiba-tiba dalam toilet yang sunyi sepi, hanya saya seorang saja yang ada pada waktu itu, Casey nak tahu apa saya dengar. Saudara para penonton malam seram, saya waktu tu tengah dah habis buang air kecil ni, saya diri lama ke si. Saya diam sampai suara tu terus lenyap daripada toilet. Saudara para penonton malam seram, apa yang berlaku? Saya pun perlahan-lahan, Casey, buka pintu tengok dekat luar. Okey, tak ada orang, Casey. Saya pun pergi dekat sinki cuci tangan semua.
Kemudian saya nak keluar ni ke si. Bila nak keluar daripada toilet, tergerak hati untuk tolak pintu. Bila saya tolak pintu, pintu toilet dekat makmal tu, saya tolak sikit. Casey dia tengah berdiri dekat koridor menghala ke toilet lelaki. Saya dalam toilet. Macam mana nak baca surah, Casey? Takkan nak baca surah, nak azan kuat-kuat dalam toilet? Macam mana ni eh? Macam mana ni? Casey, para penonton Malam Seram. Malam tu memang saya bekerja dengan beberapa kawan yang lain, tapi diorang semua berada tempat lain, Casey. Makmal dia besar. Dan dekat makmal ni, kita tak boleh bawa handphone. Restricted area, memang handphone tu tak boleh keluar. Ada handphone nak ambil gambar, video, tak boleh. Memang tak dibenarkan. Semua dekat dalam locker room. I have no point of communication. Kawan dekat makmal jauh, saya seorang dekat sini. Benda tu dekat luar ke si? Macam mana sekarang? Lama ke si saya tunggu? Saya tolak pintu. Kali kedua saya tengok, dah tak ada. Perempuan yang floating tu, that floating lady, dah tak ada ke si? Tolak. Saya keluar. Tiba-tiba, Allah! Saya nampak dia tengah jalan. Terus hujung. Sampai dekat hujung dia belok. Belok sebelah kanan lagi. Saya lari masuk makmal. Tutup pintu. Kemudian saya tarik blinds. Dekat makmal ada blinds. Blinds tu semua saya tutup. Cermin-cermin. Iaitu dekat koridor makmal. Supaya luar tak boleh nampak dalam. Saya duduk dekat dalam saya punya makmal. Sampailah waktu pagi di mana staff kerja pagi sampai. Saya kena handover. Baru saya boleh pulang. So sejauh ini, bila saya dengar orang ceritakan cerita yang floating lady, saya ingatkan betul-betul macam perkara yang nak dimomok-momokkan. Nak takutkanlah budak-budak baru. Tapi sebenarnya benda ni real, Casey. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu dia kisah . Cerita dia macam cerita Hollywood . Kalau kita tengoklah . Dia dekat science lab. Tapi seram lah . Sorang-sorang, tak ada orang lain . Tak nak lah kerja, tak ada kawan . Siapalah suruh. Ni confirm gaji besar ni . Nak kerja tak? Ni kerja dekat makmal ni. Satu jam 800 lah. Wow. Satu jam 800. Kau nak kerja tak nak? Boleh juga lah. Tapi kau seorang . Tak ada orang lain . Boleh lah, boleh lah. Tapi kadang-kadang kau akan nampak hantu tau. Boleh je lah. Yalah. Okey. Terima kasih. Pengalaman yang dikongsi oleh Roberto. Ataupun kawan saya panggil saya Robot. Okey. Kalau tak tahu main bola, tak pandai main bola, ataupun kaku . Bermain bola, kalau dalam bahasa Melayu ni dipanggil kaki bangku. Kaki bangku tu maknanya memang tak hebatlah main bola. Sudahlah kau kaki bangku. Itu istilah dia lah. Tapi kawan dia panggil Robot . Okeylah, Robot kira style lu juga . Seterusnya ini daripada kiriman pengirim kita bernama Radiah. Betul, Radiah. Okey. Radiah berkongsi kejadian. Kata di sini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi kisah saya yang pendek dan ringkas. Mohon maaf kalau tak seram. Ini berlaku dalam rumah. Saya rasa semua mungkin pernah alami saya yang apa saya alami. Dalam rumah saya ni, saya tinggal bersama dengan kedua orang tua saya dan saya ada seorang abang. Saya adalah anak perempuan satu-satunya, abang saya adalah anak lelaki satu-satunya. Tapi jarak umur saya dengan abang beza ke si? Saya pada waktu itu baru saja berusia 15 tahun dan abang saya dah berusia 27 tahun. Oh, jauh . Jadi Casey boleh bayangkan lah, abang saya ni jenis yang tak kisah. Kadang-kadang saya minta tolong pun dia tapi tak buat . Dia nak cuba beritahu lah . Yang abang dia kadang-kadang seorang abang yang sangat tak prihatin. Okey, begini kisah daripada beliau, jom. Waktu tu Casey, saya ni dekat rumah kan, abang saya dalam bilik dia mungkin dah tidur lah.
Saya jenis suka tidur lambat ke si. Sebabnya saya akan siapkan order saya. Saya ada mengendalikan small business yang mana saya buat stiker. Jadi kalau ada orang tempah stiker dari saya, saya akan design, saya akan print, saya akan masuk dalam envelope sebelum saya post. Jadi pada waktu tu saya ada beberapa order daripada saya punya pelanggan. So saya nak habiskan besok on the way nak pergi besok on the way balik sekolah, saya akan singgah ke post office untuk post lah apa ni stiker-stiker saya. So tengah saya duduk kan dekat dalam bilik saya tengah buat stiker. And then bilik saya ni, rumah saya ni rumah terrace tau, rumah bawah terrace. Tingkap saya boleh nampak lah bahagian luar rumah, belakang rumah kan, belakang rumah saya ni dia ada macam small garden yang mana tempat bapa dengan mak saya bercucuk tanam lah. Dekat belakang tu antaranya ada pokok daun kari kan. It is not like a garden yang kisi nampak yang cantik dengan bunga-bunga. Ini garden dia memang garden Melayu untuk masak-masak punya tumbuh-tumbuhan. Jadi ada pokok daun kari, pokok limau, ada pokok daun pandan, macam-macam dekat belakang tu, dan ada pokok pisang. So I heard lah about all this pokok pisang. Baik-baik lah, hati-hati lah, pokok pisang ni berhantu lah. To me it's just another kepercayaan orang-orang Melayu. So saya tengah duduk ni, tengah potong stiker saya. Masa tu saya belum beli lagi lah apa ni, auto cutter. Saya kena potong satu persatu stiker saya. Tengah potong-potong-potong, and then saya ternampak ke si dekat pokok pisang tu, I saw something standing, tengah berdiri. Dan saya tengok benda tu berdiri, saya ingatkan abang saya tau. Saya tengok, ish, abang aku ni apa dibuat kat situ. So saya pun tunduk dekat belakang tu gelap lah. Saya tunduk, potong. Saya tengok lagi, dia makin dekat ke si. Makin dekat. Saya tengok, ish, apa abang aku buat ni. Bang, asal lah Casey. Kemudian saya tengok, langsi. Saya pun tarik langsi kiri kanan, zap, tutup. So saya potong. And then tiba-tiba saya dengar bunyi tuk tuk, ketuk tingkap. Sudahlah bang, jangan ganggu aku lah. Bang. Saya potong lagi. Tuk. Abang, stop it. Marah saya pada abang saya. Abang saya ketuk tingkap ni. Saudara para penonton Malam Seram, tiba-tiba Casey dekat belakang abang saya. Oi, gila sebut-sebut nama aku. Suara abang saya marah saya ke si, sebab saya tinggi suara, saya marah abang, jangan kacau lah. Abang saya dekat bilik sebelah dengar, rupa-rupanya belum tidur. Siapa yang dekat luar ni ke si? Abang, apalah. Abang saya pun tak pernah-pernah umur, dia akan bangun bila saya panggil. Dia akan marah je ke si. Waktu tu dia bangun buka pintu bilik. Apa dek? Abang tadi ada pergi kat belakang tak? Pergi belakang? Mana ada, kau ni afsal. Pergilah tidur, tak habis potong stiker. Marah abang saya. Kemudian, abang kejap. Saya tarik langsi. Kesi bayangkan Kesi. Abang kejap, jangan pergi abang, kejap. Tangan kiri, tangan kanan pegang langsi. Menggigil Kesi. Abang kejap, abang, jangan pergi bang. Nak tarik ni. Abang saya, apa lagi kau nak? Kejap abang. Saya pegang lagi. Pegang, nak tarik tak nak? Nak tarik tak nak? Siapa yang ketuk dekat luar ni? Saudara para penonton Malam Seram. Satu. Dua. Zah, buka langsir. Tak ada orang kisir dekat luar. Tak ada orang. Siapa ketuk tingkap? Siapa saya nampak jarak jauh yang macam abang saya? Terima kasih. Selamat malam seram.
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Ya, kisah kiriman kita berkongsi pengalaman dan kisah ni sebenarnya dalam email dia cakap saya buka bila abang saya masuk, saya terus buka langsi, tak ada orang. Dia tak suspend. Saya pun tambahlah kasi dia suspend sikit Abang saya tengah berdiri. Ini betul yang ujung ni saya tunggu abang, jangan pergi abang. Saya tambah sikit dengan muzik macam ni. Dia saya bayangkan. Abang, jangan pergi, bang. Saya pegang. Nak buka tanah. Kasih trail lah. Sebab tu, sekali dengar, boleh sangkut. Terima kasih. Harap pengiring kita jangan... Kasih, saya tak tulis, tak adalah. Ni kan kita kasih tambah sikit. Kasih dia punya... Tambahkan sedikit intipati dia. Perencah-perencah. Semoga cerita tu orang boleh bayangkan the anticipation. Cukup putih Baik, terima kasih pada semua yang sudi menonton Malam Seram. Dan Kesi akan berehat seketika. Sebelum kita berehat dengan lagu, apa kata kalau kita dengar sekarang tazkirah Malam Seram. Juga saya dah katakan ada dua saluran. Satu, Kesi Champion adalah sebuah saluran vlog. Itu mengumpul dana untuk Masjid Al-Amin di Teluk Belanga. Malam Seram pula tazkirah Ramadan. Kalau di KC Champion adalah rancangan cakap masjid. Yang ini tazkirah Ramadan yang pendek lah. Cakap masjid tu adalah sebuah rancangan khas. Yang ini hanya sebuah segmen khas. Dia panggil tazkirah Ramadan, membantu Masjid Mujahidin di Sterling Road untuk kumpul dana. Jadi kalau yang nak bantu bulan Ramadan ni paling baik lah untuk bantu membina rumah Allah, mencantikkan rumah Allah. Jadi bayangkan dengan bantuan anda tu dapatlah bina ruang solat yang lebih selesa, tempat madrasah yang lebih sempurna kan. Jadi bolehlah anda berikan sumbangan. Informasinya ada tertera di skrin, anda boleh tonton. Dan kita dengar sekarang tazkirah Ramadan bersama dengan Masjid Mujahidin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi Ramadan pada tahun 1442 Hijriah pada tahun ini. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat berpuasa kepada alhamdulillah sekian yang ada kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Baik, alhamdulillah. Kelebihan tentang bersedekah. Yang pertama akan menghapuskan dosa. Sebagaimana hadis Nabi SAW, sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Yang kedua, akan mendapat pahala daripada Allah SWT. Petah lagi, kita di dalam bulan Ramadan yang dikatakan syahrun muda'afa, iaitu syahrun muda'af, iaitu syahrun yang dikatakan bulan berganda pahala. Bila mana kita melakukan amal yang baik, maka akan digandakan di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, rezeki akan bertambah. Orang yang sangat dan banyak bersedekah, rezeki ini akan bertambah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yanqusul mal bi sadaqatin. Tidak akan berkurang harta seseorang itu dengan bersedekah. Kemudian yang keempat, mendekatkan diri dengan Allah SWT. Berbeza dengan orang yang mungkin berzikir kepada Allah, tapi orang tak berzikir tapi dengan hanya bersedekah, dia boleh dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat memadamkan panasan alam kubur. Orang bila mana dia sudah meninggal dunia terasa panas, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi bila mana dia banyak bersedekah waktu hidupnya,
Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya. Kita terselamat daripada diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Kemudian mendapat naungan di akhirat nanti. Di akhirat kita dapat maknanya apa? Kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan bersedekah di dunia kita dapat ganjaran, waktu kita mati dapat ganjaran, di akhirat kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, akan dipanjangkan usia kita dengan hanya banyak bersedekah. Moga-moga dengan kelebihan bersedekah, entah lagi kita berada di dalam bulan Ramadan ini, amalkanlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala amalan kita pada Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Yeah. Hormatilah Ramadan. Saya bukan Mahir Zain. Saya bukan Sammy Yusof. Saya hanya seorang hamba yang ingin beri peringatan. Sejak kecil aku dah tahu pesanan-pesanan ibuku akan datang satu bulan mensucikan setiap insan. Tibalah harian dinanti, ada yang memang tak peduli. Peluang diabaikan saja, tidak takut dengan dosa. Ramadan, don, don, Ramadan, don, don, Ramadan, don, don, Ramadan, don, don. Syaitan diikat tikari, melawan nafsu sendiri. Makan minum diharamkan sebelum masuk waktu azan. Maghrib waktu yang dinanti, yang kecil puasa setengah hari, yang tua tak reti-reti. Tak takutkah dengan mati? Ramadan, 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 Ramadan. Satu peringatan, hormatilah Ramadan. Berpakaian tidak tutup aurat, yang tutup ada pakai baju yang ketat-ketat. Babat kau berlipat, otak kau makin tersendat. Tak takut kau liang lahat hari kiamat. Masih ada tak kisah, tak menghormati. Sumpah serana maki caci anak istri. Ada yang makan dan minum di kedai kopi. Bila kita pandang dia makin-makin Ramadan menjadi. Bukan hanya melawan lapar, bukan hanya melawan dahaga, bukan hanya tidak mendusta, bukan hanya tutup mata, bukanlah bulan juada, bukan untuk salah langkah, bukan bulan beli belah, lebih banyak beribadah. Ramadan, 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 Ramadan. Peringatan, hormatilah Ramadan. Selamat berpuasa kepada semua geng Momo. Semoga Ramadan
kali ini lebih bermakna dan sempurna. Ya, betul sekali. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna kalau kita bandingkan dengan Ramadan yang berlalu. Lagu tadi, lagu yang diberi nama Ramadan, ya. Lagu nasihat ajalah, eh. Nasihat untuk saya juga, ya. Jadi terima kasih yang minat dengan lagu tadi. Sebelum Ramadan ada kesi, lagu Ramadan jangan lupa, eh. Mana boleh lupa, itulah satu-satu lagu Ramadan yang saya ada, eh. Dan terima kasihlah kerana suka dengan lagu tadi. Dan ada yang kata, kisi anak saya bila dengar lagu Ramadan dia berjoget, kisi, eh. Oi, eh, hati-hatilah, ya. Nak joget boleh tapi jangan terlalu lama, eh. Takut nanti terbawa-bawa. Yeah. Terima kasih tadi Ustaz Yazid, eh. Terima kasih pada Ustaz Yazid yang berkongsi tazkirah Ramadan berkenaan dengan sedekah di bulan Ramadan ni dikatakan berlipat ganda ganjaran. Dan pastinya sedekah untuk masjid, eh, rumah Allah ni satu perkara yang mungkin ramai yang tak tahu manfaat, eh, kelebihan yang anda bakal miliki. Anda bayangkan, eh, orang beribadah dalam rumah Allah, anda bersedekah. Jadi ganjarannya tu bukan saja berlipat ganda, malah berpanjangan lah, eh. Jadi jangan lupalah, bantulah masjid-masjid, khususnya Masjid Mujahidin di Sterling Road dan Masjid Al-Amin di Teluk Belanga. Terima kasih pada anda semua yang sudi menonton. Dan sebelum saya baca kisah, terima kasih sumbangan Super Sticker Super Chat, Cinta Hati Yayang, terima kasih pada anda. Moving Out Sale, terima kasih Super Sticker anda. Mr. Del Toro katanya, Kesi, mohon Kesi shout out kepada Zainal, apa ni, Zainal Nurali, peminat Kesi dari zaman Ria hingga sekarang. Dari sihat sehingga doktor telah pun mengisytiharkan dia tidak boleh melihat lagi. Ya Allah, ya, dia sedang mendengar Kesi. Info daripada Ira Nazira. Jadi kepada Tuan Zainal Nurali, ya, terima kasih kerana sudi mendengar rancangan ini dan harap terhiburlah, ya, dengan kisah-kisah. Dan kita doakan ialah semoga apa yang dilalui ini anda diberikanlah kekuatan, ya. Kalau boleh kita nak sembuhlah, ya. Kalau tidak, mungkin ini cabaran, dapatlah diberikan kekuatan. Dan ingatlah, setiap apa yang berlaku seperti kata ustaz-ustaz adalah hikmah, ya, ada hikmah di sebaliknya. Sentiasa lihat benda yang positif lah. Itu yang saya selalu terapkan dalam hidup saya. Terima kasih kepada Mr. Del Toro atas kiriman itu. Mama Mia katanya, salam Ramadan semua. Rasa-rasanya tahun ni kita boleh berjalan raya tak? Tahun ni boleh, eh, 8 orang, dan tak boleh berjalan satu hari tu sampai 3-4 rumah macam dulu, eh. Memang tak diizinkan lah, tapi kena ikut SOP lah. Ida, terima kasih sumbangan super sticker anda. Okey, tadi, eh, ustaz tadi bila saya tengok komen-komen, eh, kata, eh, kenapa muka ustaz ni macam jab sepatu, eh. First time saya nampak pun saya cakap macam tu. Eh, ustaz ni macam pernah nampak lah, tapi di mana, ya? Rupa-rupa saya teringat waktu tu lah bila saya dapat video tu, kan. Saya tak pernah jumpa beliau. Eh, pernah. Saya pernah jumpa beliau ketika saya mengendalikan majlis-majlis persandingan. Dan beliau jadi kadi lah, eh, nikahkan orang. Nampak, eh, ustaz ni macam jab, eh. Pelanduk dua serupa katnya, eh. Kan, kalau ambil screen grab tadi, eh, awak tunjukkan gambar jab sebelah-sebelah ni, confirm viral. Okey, terima kasih pada semua dan ambillah kiriman-kiriman anda yang sungguh meriah ni, ya. Dapatlah, ya, sedikit sebanyak memberi anda ialah berinteraksi antara satu sama dengan yang lain. Baik, ada yang suruh Kesi telefon, sekejap lagi Kesi akan cek WhatsApp. Tapi sebelum tu izinkan saya berkongsi kisah dengan tajuk dia Pemandu Puaka. Tajuk dia, eh, Pemandu Puaka. Begini kisah ini berlaku di Terengganu. Kiriman ini datang daripada Syahdan, eh, nama beliau. Dan waktu itu, Kesi, saya sedang menunggang motosikal. Dan ini pengalaman yang berlaku. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Kejadian seram dan misteri ini berlaku pada waktu malam ketika saya sedang menunggang motosikal seorang diri. Brrrr.
stylo eh. Jadi tengah tunggang ni kesi motosikal, tiba-tiba ada sebuah kereta ni melepasi saya dengan kelajuan yang terlalu laju dan amat membahayakan saya. Saya macam wow. Sampaikan saya terkeluar kata-kata kesat. Kurang hajar punya pemandu, tutut. Macam-macam kisah dah keluar. Laju dia melepasi motosikal yang saya tunggang, motosikal ni. Jadi saya rasa marah, saya pun mulalah kejar. Ha, motor saya nasib baiklah bukan kaleng-kaleng. Amboi. Saya menunggang motor jenis Ducati kesi. Jadi ada juga power dekat situ. Saya pun apa lagi, masuk turun gear pick up kesi. Saya kejar dia. Laju kesi dia bawa. Dan bila saya nak dekat dengan kereta yang pandu laju ni, nak dekat kesi, betul-betul saya dah berada dekat belakang. Saya terus hidupkan lampu yang kuat supaya dia ni tak boleh pandu dengan tenteram. Sebab saya jadi marah kesi waktu tu. Dan bila saya hidupkan lampu terang, daripada lampu motosikal saya terpancar kena kenderaan yang kereta yang laju, terkena pada cermin tingkap belakang, termasuk dalam kenderaan. Saya nampak dalam kenderaan tu, eh, tak ada orang. Saudara para penonton Malam Seram, kata Syahdan, tak ada penumpang ke si? Satu, pemandu pun tak ada. Saya tengok dan cuba berikan perhatian, tak ada pemandu ke si? Daripada nak bawa laju, saya terus turunkan, saya drop gear, saya tekan brake dan kereta tu terus berlalu pergi dekat depan. Kenderaan itu tidak ada orang. Dan kalau Casey nak tahu kenderaan apa yang dia pandu, tak adalah kereta hebat, kereta mewah mana. Setakat Proton Wira, Casey. Kereta lama Proton Wira, warna kelabu, yang pandu laju tepi saya. Bila saya ingat balik, saya memang tengok daripada belakang, memang tak ada penumpang, orang yang memandu pun tak ada. Sehingga sekarang menjadi satu misteri, Casey. Jadi saya ingatkan pengalaman tu saya seorang yang alami. Saya ceritalah pada beberapa orang kawan yang saya jumpa. Sampai dekat satu kawan ni, bila saya ceritakan tentang pengalaman saya, dia kata dia pun pernah terkena benda yang sama. Ada kereta Proton Iswara pandu laju pada waktu malam dekat Terengganu ke si. Dia potong, sampaikan kawan saya ni hampir-hampir nak terjatuh daripada motosikal. Tapi kawan saya tak adalah macam saya, kejar dari belakang. Yalah Casey, dia pun tak tunggang motor kuasa tinggi, mana nak kejar kereta laju macam tu. Jadi dia cuma cakap dia pun pernah ternampak benda yang sama, tapi dia tak tahu ada pemandu ataupun tidak. Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itu dia abang tadi main-main eh, Syahdan eh, tengah tunggang motosikal, ialah night riding eh, sorang-sorang kan. Eh, tengah menghirup udara malam yang nyaman kan. Tiba-tiba ada kereta eh, Proton apa ni, Proton Wira warna kelabu. Wah, member pun marah lah eh. Tapi hati-hatilah ya. Di jalan raya ni kita mudah rasa marah, dan kita mudah mengambil tindakan-tindakan yang akan membahayakan kita dan juga pengguna jalan raya yang lain. Satu buat gitu, awak buat, awak pun sama macam dia juga bila awak nak kejar dia kan. Jadi berhati-hatilah. Dan satu lagi, awak ni motosikal, lebih membahayalah eh, daripada kereta yang pandu laju tu. Jadi lain kali kalau dia macam tu, marah kan, kurang hajar betul. Astaghfirullahalazim. Istighfar eh. Ini saya buat rancangan-rancangan cakap masjid, tazkirah Ramadan ni, banyak benda saya belajar. Saya pun macam tu juga eh. Kalau tengah drive kan, tiba-tiba orang potong, nak masuk terowong,
queue dia panjang tu kereta. Kan kita dah queue dah, dah berapa minit kita queue eh. Tiba-tiba ada mamat ni ah, dia jalan luar kan, dia macam sempat diselit. Mana tak marah. Istighfar eh, insyaAllah. Ada manfaat dia lah. Jangan kejar macam tadi eh. Tapi dia tak nampak penumpang. Bila dia lampu tinggi tu, kemungkinan orang tu tak tinggi sangat lah eh. Tapi tak boleh lah eh. Kalau tak nampak dekat seat, tak nampak bahu, maknanya orang tu pendek. Kalau pendek macam mana nak drive malam-malam laju macam tu? Tak masuk akal lah. Jadi kemungkinan memang betul tak ada orang. Selalu dengar kereta, apa tu dia panggil, Volkswagen eh, tak ada pemandu. Yang ini Proton Wira tak ada pemandu. Eh, Ustaz Mizan. Ha, baru saya nak terlintas di hati eh. Daripada Casey, Ustaz Mizan ada kisah untuk dikongsi. Jom kita call Ustaz Mizan sekarang. Hello. Ya, yeah, assalamualaikum. Hello, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Salam Ramadan eh pada Ustaz. Ramadan Karim. Ya, yeah, Ramadan Mubarak eh. Terima kasih Ustaz. Yeah. Ini hari ini Ustaz nak share tentang sesuatu. Tentang apa ni Ustaz? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh terkesi dan seluruh pendengar yang beriman, insyaAllah. Ada satu pengalaman ingin saya kongsikan sama-sama dengan kesi dan pendengar semuanya. Di satu ketika pernah ada satu sesi rawatan yang kami lakukan. Waktu tu terjadi satu pergelutan yang agak dahsyat. Terpelanting banyak orang waktu tu. Oh, okey. Jadi kita guna kalau saya peribadi Casey, kita suka untuk berdakwah terlebih dahulu kepada bangsa jin ni. Dan saya antara cara saya berdakwah ni, saya lebih suka tunjukkan keadaan Masjid Nabawi. Jadi di situ saya akan tanya, kamu tahu siapa yang ada di sini? Kamu tahu ni tempat di mana? Nah, jadi dipendekkan cerita, setelah bergalut lebih kurang dalam 20 minit. Kemudian saya tawarkan dia untuk masuk Islam. Bila Ustaz katakan waktu tadi dia, bila Ustaz katakan tadi Ustaz bergelut tu, maknanya Ustaz sedang macam bergasak dengan dia lah macam tu? Tak. Bergelut ni maksudnya masih lagi dalam sesi untuk mengeluarkan dia daripada tubuh pesakit. Bukan bergelut macam artis wrestling tu ya. Saya ingat kan bergelut tengah macam keluar kau, keluar. Bukan, insyaAllah. Okay, jadi dia ucap syahadah. Casey nak tahu apa yang berlaku? Apa jadi Ustaz? Waktu dia ucap syahadah, dia ucap dalam keadaan seperti leher sedang dicekik. Casey boleh cuba praktikan. Kalau cuba Casey ucap syahadah tapi dalam masa yang sama Casey cekik leher tu, maka perkataan yang keluar tu akan terputus-putus. Lebih kurang macam tu lah. Saya paksa dia, saya kata ingat Allah, minta Allah bantu. Kemudian dia kata insyaAllah Ustaz. Dan dia sebut Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Beliau menangis. Jadi dia masih cekik diri dia atau dia dah lepas genggaman tu? Masih lagi? Itu dah lepas lah. Dah lepas, okey. Jadi apa yang kena, kenapa dia waktu dia ucap syahadah tadi tu terbata-bata susah seperti leher sedang dicukik? Sebab tuan yang hantar dia tu tahu yang dia ni nak lepas daripada tuan dia. Jadi dalam masa yang sama dia tarik, kat saya pun tarik. Dia tarik, jadi macam tu lah. Jadi bila ucap syahadah sampai pada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia terus menangis. Saya tanya dia, kenapa kamu menangis?
Dan dia kata, "Ustaz, saya tak pernah rasa tenang macam ni, Ustaz. Selama ratusan tahun saya hidup, saya buat orang sakit, saya pernah bunuh orang. Ini kali pertama saya rasa tenang, Ustaz. Saya tak tahu kenapa saya dengar nama Nabi itu saya menangis." Saya tak tahu kenapa bila saya dengar nama Nabi saya menangis, sebab saya terlalu rindu kan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu tu saya rasa sebab lah. Saya rasa sebab, sebab apa? Seorang jin, seekor jin. Yang mana dia berusaha untuk apa namanya, buat kejahatan pada orang. Tapi bila Allah petik hidayah, beri hidayah pada dia, dengan nama Nabi saja dia menangis. Bagaimana dengan kita? Jadi Bila jin tu dah masuk Islam, adakah dia akan balik kepada tuan dia yang hantar, ataupun dia dah bebas? Macam mana, Ustaz? Biasanya bila mana kita Islamkan jin tertentu ni, kita akan bacakan ikrar pemutus lah, supaya putus perjanjian dia dengan makhluk-makhluk lain. Kemudian kami akan ajarkan zikir. Zikir dia Bismillahirrahmanirrahim. Dan satu lagi zikir, Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan insyaAllah saya ajarkan juga Yasin ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kalau KC nak baca pun boleh, insyaAllah niat sendiri. Jadi itu pengalaman yang Ustaz alami ketika, antara satu pengalaman Ustaz telah pun membuat jin itu masuk Islam lah. Jadi masuk Islam, kemudian kalau dia tak nak masuk, biasa saya sembelih mati dia kata. Ustaz ni sembelih seram . Jadi Ustaz ni ada satu pertanyaan daripada seorang pengirim kita. Dia tanya, KC boleh tanya Ustaz Mizan tak, KC? Ini daripada Kak Mai. Katanya Kak Mai nak bertanya, kadang-kadang Kak Mai ni duduk dalam rumah sendiri tapi rasa meremang, KC. Adakah ini bermakna rumah Kak Mai ada hantu? Rumah sendiri dia rasa meremang. Kadang-kadang tengah duduk mungkin lah, saya rasa tengah duduk kan, dia rasa macam kenapa meremang pula bulu rumah ni. Apa pendapat pandangan Ustaz Mizan? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tubuh kita ni memang ada satu bulu yang cukup sensitif dengan apa nama itu, vibe-vibe tertentu. Jadi memang bila ada kehadiran makhluk jin ini, antara benda pertama yang naik adalah bulu tengkuk lah. Kemudian bila dia nak masuk dalam badan kita, biasanya akan ada tanda telinga berdesing. Telinga berdesing itu ada cubaan untuk masuk dalam badan lah. Tapi bila mana dia hanya bermain di sekitar kita, kalau niat dia, kalau dia hanya datang untuk kacau kita, suka-suka dia je, biasanya akan hadir dengan bau-bau wangi lah, bau-bau bunga. Jadi kalau ada mungkin perkara-perkara yang Ustaz sebutkan tadi, macam bau ni, telinga berdesing, patut rasa khuatir lah untuk dapatkan bantuan selanjutnya. Boleh ikhtiar untuk pagar rumah tu. Oh, pagar rumah. Kalau nak pagar rumah sendiri boleh tak, Ustaz? Ke kena panggil juga pagar rumah? Okey, insyaAllah pagar rumah ni saya kongsikan dengan KC dan seluruh pendengar Malam Seram. Seperti mana Nabi sebut, boleh dimulakan dengan azan. Menghadap kiblat, kemudian azan. Contoh kalau rumahnya ada dua tingkat, mulakan dari tingkat atas di setiap bilik, azan. Oh, azan di setiap bilik. Okey, menghadap kiblat. Okay. Azan setiap. Menghadap kiblat azan, kemudian sampai kalau dua tingkat dari atas ke bawah, dari bawah ke depan. Okey.
Jadi waktu kita tutup pintu tu, kita niatkan supaya Allah jaga kita lah. InsyaAllah jaga kita, jaga rumah kita. Kita tawakal sebetul-betulnya dengan Allah, insyaAllah. Jadi boleh. Sebab Nabi sebut dalam hadis kisi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, jin ini akan lari sejauh kalau tak silap 64 kilo. Bila mana terdengar azan. Sampai sampai terkentut-kentut dan terbirit-birit, dia punya takut tu, dia akan lari sejauh-jauhnya. Tapi Nabi tak sebut 64 kilo. Nabi sebut satu perkampungan di Madinah ni, saya lupa namanya, tapi kalau diukur jaraknya dalam 64 kilo. Wah, itu jauh jadi sebab itu jauh-jauh. Jadi sebab itu bila mana azan disunahkan untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Wow, jadi waktu itu tak ada gangguan. Jadi, terima kasih pada Ustaz Mizan. Jangan lupa Ustaz Mizan pun ada YouTube channel. Apa nama YouTube channel? YouTube channel saya Mizan Studio. Ejaan dia? M-E-E-Z-A-N. M-E-E-Z-A-N Studio. Jadi boleh tengoklah kalau Ustaz. Studio. Tapi Ustaz. Tapi itulah saya sejak Ramadan ni agak sibuk sikit, tak sempat nak upload konten. Tak apalah, faham. Sebab saya pusing 30 rumah senang hari Ramadan ni. 30 rumah? Untuk sampaikan 30 rumah. Bermula satu Ramadan ni sampai 30. Saya akan pusing untuk berbagi lah, insyaAllah. InsyaAllah. Semoga Allah mempermudahkan urusan Ustaz dan juga rakan-rakan lah ya. Terima kasih Ustaz dan selamat bersahur nanti. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia Ustaz Mizan yang sudi berkongsi pengalaman azan. Lupa pula tanya Ustaz, kalau azan dalam rumah tu dia nak ikut azan macam mana? Bayangkan setiap bilik kena azan dari atas ke bawah, dari bawah sampai ke depan. Jadi kena azan menghadap ke arah kiblat. Jadi adakah anda nak azan ikut imam azan muazzin dari Mekah ke dari Madinah? Berlagu lagi Oh, dahsyat tu. Jin kau dengar tu, panas, panas, panas. Azan dengan tak azan halau sama dia. Okey, seterusnya saya nak berkongsi. Ada yang nak berkongsi pengalaman, saya akan cuba hubungi anda sebentar nanti. Yang ini daripada pengirim kita, nama beliau mana tadi Okey, ini datang daripada pengirim bernama ini dia. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Rabi'atul Adawiyah. Nama sedap Kisi boleh panggil saya Wiyah. Nama panjang-panjang panggil Wiyah Nama saya Rabi'atul Adawiyah. Kisi boleh panggil saya Wiyah. Itu nama pendek Nama panjang Wiyah, Wiyah the world. Jangan marah Wiyah, Kisi bergurau Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, kiriman Wiyah begini pengalaman dia. Saya pernah beberapa kali bermimpi perkara yang menakutkan. Dalam mimpi saya, saya akan ternampak makhluk bertubuh besar tinggi hitam yang akan mengejar saya. Saya akan lari sampai saya terjatuh dan bangun daripada tidur. Jadi, saudara para penonton malam seram, bila saya tidur, saya akan mimpi. Dan bila saya terjatuh, saya akan bangun daripada tidur, siap berpeluh ke sih? Berpeluh dan rasa-rasanya macam betul-betul saya alami perkara ni. Jadi ini membuat saya malam-malam hari nak tidur, saya rasa takut.
Kan cuba tak nak tidur, cuba tak nak tidur lawan, dan saya tak beritahu pun ahli anggota keluarga saya. Itulah masalah pertama saya. Kalau saya beritahu ibu atau ayah saya, kemungkinan mereka ada solusi untuk bantu. Tapi saya tak nak. Saya tak nak membebani ibu dengan keluarga ayah saya, dan saya tak nak benda ni mereka tahu pun. Jadi saya pendam sendirilah. Sampaikan nak tidur waktu malam rasa takut. Setiap kali terlelap je, nanti saya buka mata, saya berada dalam satu ruang yang gelap sangat. Tiba-tiba nanti saya nampak benda hitam ni, besar ke si. Dia akan ketawa dan kemudian dia akan kejar saya. Dia akan kejar, saya lari lah. Lari. Dan rasanya macam betul. Terjatuh, bangun, berpeluh. Nanti penat tau kisi, macam. Waktu tu saya tak tahu kenapa saya mengalami perkara ini. Kan, kenapa saya mengalami dan kenapa saya terkena gangguan mimpi ni. Jadi lama kelamaan saya menjadi penat. Saya tak boleh lakukan kerja setiap pagi. Nak keluar pergi kerja rasa mengantuk, terlajak bangun. Saya dah tak pandai lagi nak menguruskan diri saya kerana terlalu penat. Dipendekkan cerita, ibu saya yang perasan saya mula berubah. Saya mula bangun lambat, pergi kerja lambat. Saya mula rasa mengantuk. Balik rumah, saya akan tidur. Tidur petang okey ke si? Malam nak tidur tak boleh, dia akan datang. Ibu tanya, saya simpan. Akhirnya saya beritahu. Casey nak tahu, selepas ibu saya mengajar saya, sebelum tidur, bacalah ada urutan surah-surah. Antaranya Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul. Tidur, insyaAllah kita tidak akan menjadi mangsa mimpi buruk. Saya baca, Casey. Saya baca pada hari yang mana ibu saya beritahu saya pada malam tu. Dan saya takut nak tidur sebenarnya. Walaupun dah baca ni, macam saya tak confident lagi sih. Takut dia muncul lagi. Akhirnya saya terlelap juga kerana terlalu penat. Alhamdulillah sampailah pagi. Yang kejut saya adalah ibu saya. Saya bangun, tak mimpi lagi lah. Tak mimpi lagi. Betapa bahagia dan gembiranya saya. Kalau saya beritahu ibu saya awal-awal lagi, saya rasa tak perlu saya harungi perkara ni semua, kan. Itulah, ada kalanya jalan terbaik adalah berkongsi dengan keluarga. Kadang-kadang kita tak tahu yang mereka boleh membantu masalah kita. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Tadi kisah daripada Rabi'atul Adawiyah, dan namanya Wiyah lah, berkongsi kejadian ini. Mimpi lah, mimpi buruk. Dia mimpi, dan dalam mimpi tu bila dia bangun, dia rasa penat, macam seolah-olah dia baru barik daripada berlari, kemudian berpeluh. Mimpi ceria sampai berpeluh. Jadi setiap malam ni bila dia tidur, dia akan mimpi. Lama kelamaan dia jadi takut nak tidur, kan. Jadi takut tak boleh tidur. Kemudian bila bila tu dah tak cukup tidur, tidur dia tidur yang tidak sempurna, dia jadi penat, dia jadi malas, dia mula tak dapat uruskan diri dia. Dan benda ni ada kesan lah, kesan pada diri dia, mungkin kesan pada kerjaya, kesan sosial, sebabnya asyik penat dan takut untuk lelapkan mata pada waktu malam. Jadi pada waktu petang tu tidur je lah kerja dia. Tidur untuk balas malam ni, tak boleh tidur. Kerana dia dah tidur pada waktu petang tu, sampailah ke malam, malam tu dia berjaga. Dah lama dia alami benda ni, sampailah perkara ini diberitahu kepada ibunya untuk ibunya terus membantulah. Baik, terima kasih Wiyah berkongsi pengalaman dalam rancangan Malam Seram.
Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, saya akan jawab panggilan. Kalau ada yang nak apa ni, Casey boleh telefon saya. Mana kejap eh, yang ini saya diganggu bila bertugas di polis pos sementara. Jom kita call brother kita untuk berkongsi pengalaman. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam brother Dash. Aha. Dulu anda polis pos sementara ni, kira temporary polis pos lah dekat estate kejiranan di mana ni? Kalau boleh sebut. Okay, di mana? Di public estate lah, di tempatnya Pasar Besi di Singapura. Oh. I mean di Pasir Bukit, oh. Pasir Panjang lah. Kawasan Pasir Panjang, Pasir Panjang Center lah. Okay. Okay, so dulu tu pos tu actually kita dorang belum tahu, polis belum tahu mana dia punya permanent punya site. So kita ada dua container post tau. So satu container post tu yang untuk kita orang public datang buat report ke whatever it is lah. So yang the second container post tu untuk kita rehat, pergi makan oleh lah. So I think lepas berapa bulan diorang tukar pasal diorang itu rental dah habis. So meanwhile dia nak beli baru, diorang rental, dia ambil tak tahu balik mana. It's very bad shape. I think container tu dah macam tepat one side, dah macam ditinggalkan, bila baru dah ambil balik, dah repair. Bila hujan pun air masuk tau. That bad lah. So bila mula-mula yang kontainer yang pertama tak apa-apa, bila dia tukar yang buruk tu, perkara yang macam-macam berlaku lah. Yang selalunya bila kita pergi di kontainer nombor 2 tempat rehat, nanti bila kita tidur macam kita tidur bila time kena tidur ke apa, nanti kita rasa macam kita depress tau. Kita boleh bernafas, boleh bergerak, semua dah bergerak lah. So sampai saya dah tahu ni nak kena ni, pasal dia datang daripada kaki. Nanti ada bunyi, you can the bunyi yang kita dengar sajalah, itu bunyi macam ni nak kena dah. Ada orang cakap tidur miring lah pun tak kena, tak tidur apa-apa style pun kita tetap kena, akan kena press tau. So kita dah tahu kan. So satu malam tu bila saya tengah buat some paperwork, container post tu aircon dari sebelah dia tu, ada tempatnya warehouse lah yang untuk barang-barang sejuk semua tu. So saya tengah buat kerja ni, alih-alih sebelah saya ni ada orang panggil nama saya tau. Saya letak nama Dash lah, Dash. Saya keluar, saya ingat ada kawan-kawan saya nak prank saya lah. Saya keluar polis post ni, saya tengok keluar tak ada orang. Saya cari keliling-keliling tak ada orang. Then baru logik datang lah. Dalam tu kan air condition container. Mana orang boleh whisper from outside, masuk dalam kan. Jadi saya tunggu kat luar tu, saya panggil lah saya punya partner, so balik pos lah. So bila saya ceritakan pada orang lain, yang team lain pun pernah bila dia buat kerja the same spot tu, dia dengar ada perempuan giggling tau. So dia ingat mula-mula walkie-talkie, so dia off walkie-talkie, ada bunyi lagi tau. So memang sana tempat memang keras lah, pasal benda tu tak tahu diorang dah simpan lama, lepas tu dia keluarkan balik kasi kita pakai temporary lah. Tapi lagi satu tu, kita kan kena press, jadi kita tak nampak kan. So satu stadion baru posted kita punya team. So bila kerja malam, kita cakap dengan dia, kau juga jaga tau kalau kau pergi bilik sebelah. Nanti kena press tau, kata bilik dia. Kau nak aku tak nak tidur cakap lah kan. Kata ada serah beringat lah. So kita wasai the desk 5 minit, dia keluar, dia terus duduk, muka mata dia macam terbiar tau. Cakap Wyman, dia cakap, I don't know, aku nak tidur. Sekali lepas tu aku nampak macam spider punya tangan coming towards me tau. So kita bincang-bincang
Maybe itu pada dia spider. Pada ini agaknya itu tangan jari-jari jin lah, kan. Datang periaskan kita jadi tak boleh bergerak lah. Ya, itulah. Lepas tu lepas ni kita punya kontainer yang nombor 3 dah siap. Dah tukar dah tak apa-apa lah. So kontainer tu lah ada penunggu dia sendiri lah. Kontainer eh. Jadi adakah ini polis pos lama ni dia berdekatan dengan Haw Villa? Jauh? Yes. Betul depan Haw Villa. Kemungkinan agaknya Haw Villa tak dia punya tarikan dia. Situ kan seram tu. Oh tak tak. Kan kita kan selalu patrol Haw Villa juga kan. Kita berbual dengan security guard semualah tempat Haw Villa. Diorang pun cakap tempat sana dia ada macam town tau. Ni town macam Cina punya hantu, ni Bunia punya hantu, India punya hantu tau. Lu ada di kampung lah situ. And then bila dia orang selalu patrol dengan dog, kadang dog itu sendiri tak nak masuk tempat yang dia dah sepatutnya masuk tau. Dia bawa anjing, anjing masuk. Anjing pun takut. Dan anjing tak nak masuk, dia cakap. So interesting lah. And then I don't know whether you know, belakang ni Haw Villa tu ada ada kubur Melayu tau. I don't know what the name of the kubur lah. Ada kubur Melayu kat atas sana. Nanti kita akan... bila you turun bawah tu at the back is Masjid Masjid Ahmad lah. Tempat lorong sahat tu. Jadi terima kasih kepada Brother Dash yang sudi berkongsi kisah pengalaman dalam Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Malam Seram. Sebelum saya akhiri, saya nak tutup tirai Malam Seram kepada para penonton Ramadan yang berada di luar Singapura. Kalau anda tak tahu Singapura ni dulu, ada sebuah taman tarikan pelancong yang cukup unik yang dikenali dengan nama Haw Villa. Nama dia betul Haw Villa. Jadi anda kalau tengok gambar-gambar ni kan, okeylah saya tunjuk contoh kat sini eh. Okey, ni tempat Haw Villa ni. Haw Villa ni adalah taman tarikan pelancong yang mana masuk dalam ni, ini kepercayaan beberapa kaum lah ya. Masuk nanti ada patung-patung ketuhanan bangsa-bangsa tertentu. Kemudian dekat dalam tu bila naik bot bot dia akan lalu dalam satu macam gua. Dekat dalam gua tu ada orang kena sula, konon kena kena hukum dekat hell lah macam tu. Jadi ada yang kena sula, lidah kena potong. Patung-patung dia macam tahap menyeramkan dia macam tulah. Seperti yang tertera dekat sini kan, tengok ni. Ni ada ni apa villa main entrance. Kalau tengok ada lagi saya cuba randomly saya klik lah mana boleh nampak ke. Nak tak nampak. Kejap saya cuba besarkan jadi mungkin boleh nampak je nombor 33 layer 33. Okay, best. Saya akan zoom in. Yes. Baru betul ni. Okay. So kalau anda lihat melalui sini dia nampak sikit. Ni better. Kan tengok kat sini. Saya scroll up and down anda dapat lihat ini macam inilah. Dia ada macam tempat siksa, tempat disiksa dalam neraka. Dia ada penjaga neraka dia. Ada patung-patung yang menyeramkan. Ini Haw Villa. Haw Villa ni telah pun dibina lama dulu tau. Mengikut Wikipedia, Wikipedia. Ia adalah sebuah kawasan dibina pada tahun 1937. Sebelum ini dikenali sebagai Tiger Balm Garden. Dan tanah seluas 21 ekar dan 1937 dia dah buat benda ni. Sampai sekarang masih lagi ada boleh datang boleh tengok tempat ni. Memang saya nanti saya nak cuba carilah. Kalau anda merupakan pekerja-pekerja yang pernah bertugas dekat Haw Villa ni, mungkin boleh berkongsi pengalaman seram dan boleh saya ketengahkan dalam rancangan Malam Seram ni. Jadi inilah taman bertema yang dibina pada tahun 1937. Sampai hari ini masih ada lagi taman bertema ni. Walaupun tak ramai pengunjung, tapi masih lagi menjadi satu perbualan di kalangan kita. Dan satu hari tu pernah juga mendapat perhatian media tempatan
yang mana kemungkinan besar pihak-pihak tertentu nak membina semula ataupun meningkatkan lagi lah, naik taraf, menaik taraf Haba Villa yang lama ni, supaya dapat tarik ramai lagi pelancong-pelancong tempatan. Jadi sebuah tempat yang cukup unik. Saya pernah pergi sana sekali atau dua lah, tapi bukan waktu kecil lah. Saya memang pergi waktu saya dah bekerja tu, saya curious nak tengok kan, seram lah. Datang tengok okey, bila malam-malam jadi security guard. Yang ini daripada Moving Out Sale, kata owner masih under Tiger Balm ke si? Oh ya ke? Okey. Mungkin ni kita boleh buat satu trip beramai-ramai Haupa Villa, tapi tak boleh tengah COVID Paling-paling pun 7 orang je. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan saya, KC. Saya undurkan diri. Jumpa anda esok malam. Jangan lupa untuk subscribe saluran Malam Seram. Yang ini adalah hanyalah sebuah saluran Malam Seram podcast ni temporary, sementara. Nanti bila dah boleh buat live balik dekat saluran Malam Seram, saya akan buat live dekat sana. Dan kalau anda nak dengar podcast iaitu Bual Champion dengan segmen Cakap Masjid, boleh pergi ke Bual Champion. Hari ini saya temu bual Ustaz Windu Wijaya yang berkongsi banyak sangat informasi tentang membina keluarga yang bahagia. Beliau kasih tip, memang cukup baik lah. Ustaz ni dia kasih tip perumpamaan, dia kasih hadis-hadis. Dan saya sukalah bila mendengar perbualan beliau. Jadi boleh pergi tonton di channel YouTube KC Champion untuk anda dapatkan informasi yang lebih lanjut tentang topik perbincangan Cakap Masjid. Terima kasih pada semua dan saya jumpa anda dan terus bersama dengan Malam Seram esok dalam satu lagi episod Malam Seram. Bye bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episod. Okay guys, saya baru terpandang ni, saya rasa saya patut tambah satu lagi cerita. Orang berbudi, kita berbahasa, orang memberi, kita merasa. Jadi terima kasih kepada brothers-brothers kita, geng-geng momok yang telah berikan sumbangan pada KC dan terutamanya sekali lagi pada Datuk Seri Wan Mama Amdan. Baru ternampak, mohon maaf tadi tak perasan. Yang ini katanya assalamualaikum kepada semua yang saya hormati. Waalaikumsalam. Katanya lagi, assalamualaikum kepada semua yang saya hormati. Semoga semua berada di dalam keadaan sihat walafiat dan dilindungi Allah, dilindungi dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Kesih, hadiah ini buat apa yang perlu? Ya. Terima kasih kepada Datuk Seri. Terima kasih juga, Masya Allah, sumbangan malam ni daripada sumbangan saya untuk membantu Masjid Mujahidin. Alhamdulillah, syukur. Ini amanah, saya akan sampaikan amanah anda kepada masjid, insya Allah. Abang Rock kata itu tadi, Rosdaliana Dahlan. Terima kasih ya, Rosdaliana Dahlan. Abang Rock, salam Ramadan Karim KC dan geng Momot. Terima kasih, salam Ramadan. Zek Dia Tok Ibu, assalamualaikum KC dan geng Momot semua, selamat malam seram, salam Ramadan. Terima kasih. Okey, jadi oleh kerana alhamdulillah sumbangan yang saya dapat ni, saya sambung lagi satu cerita lah. One more story. Okey. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, pengalaman seterusnya ini datang daripada pengirim kita bernama Vivi. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi. Saya nak berkongsi kejadian ini. Pengalaman saya sebagai seorang makeup artist. Saya ni pendek kata mak andam lah.
saya akan mendandan pengantin-pengantin lazimnya. Saya juga pernah bekerja dengan artis-artis yang memerlukan khidmat saya. Casey bekerja sebagai mak andam untuk makeupkan pengantin dan bekerja dengan artis untuk makeupkan artis ni. Kedua-duanya mempunyai cabaran-cabaran yang tertentu. Jadi Vivi kata, saya nak share pengalaman Casey ketika saya makeupkan seorang artis ni. Apa yang berlaku, saya sedang makeupkan dia, tak nak sebutlah siapa nama orang ni. Tiba-tiba saya ternampak dekat bahagian pipi dia ni, macam ada besi terkeluar Casey. Nampak dia macam bercahaya. Sebabnya bila kita makeupkan artis, selalunya dia akan duduk depan cermin yang berlampu, bercahaya. Ini makeup untuk televisyen, ya, live show. Jadi bila lampu terkena wajah dia, makin senang nampak besi yang terkeluar tu. Pada mulanya saya ingatkan powder yang saya gunakan ada termekat besi. Ish, kalau kena muka orang bergaris ke si. Jadi saya pun cubalah kais-kais. Waktu tu artis ni sedang sibuk tutup mata tengah tidur ke si. Tengah make up kan dia pejam mata tengah tidur. Mungkin kerana terlalu banyak job dan penat. Artis ni pun okey lah dikenali juga oleh orang ramai. Jadi saya cuba tolak. Kenapa tak jalan ni? Tiba-tiba Casey, saya cuba tolak gunakan jari, termasuk terus dalam muka dan hilang Casey. Waktu tu saya terperanjat. Apa yang aku nampak ni? Adakah dia menggunakan sesuatu? Saya pun tak nak fikir bukan-bukan kan. Yelah, kita pun tak tahu, mungkin kemungkinan memang ada besi halus yang saya tolak, termasuk tak rasa sakit dalam muka. Saya cuba fikir positif. Habis makeup semua, tiba-tiba apa yang berlaku dekat dalam kawasan bilik makeup tu, diorang adalah beli pizza, beli makanan-makanan yang lain. Kemudian ada sate ke si? Sate. Artis yang saya makeupkan ni duduk sebelum live show yang akan berlangsung dalam masa 1.5 jam. Dia duduk, dia makan sate. Tapi saya nampak depan mata saya cara dia makan sate. Dia tak makan daripada lidi ke si. Dia cabut satu, dia masuk mulut. Dia cabut satu lagi, dia masuk mulut. Kemungkinan sangkaan saya ni betul lah. Dia pakai, faham-faham aja lah Casey. Saudara para penonton Malam Seram, pada mula macam susah nak percaya. Tapi selepas tengok cara dia makan sate tu, kemungkinan besar, saya mungkin masih lagi salah, kemungkinan besar dia memakai barang. Itulah Casey, pengalaman saya sebagai seorang makeup artis. Nanti saya akan cerita pengalaman makeupkan pengantin-pengantin saya pula. Sekian, terima kasih dari Vivi, bukan nama sebenar, untuk Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, dia tengah make up kena lampu dia. Apa benda ni macam macam glitter-glitter kan, dia ingat kan besi ke dekat dia punya powder kan. Dia betul peranjat lah cuba kebas-kebas, benda tu tak bergerak Wallahualam. Ya saudara, ingat Malam Seram hanya sekadar perkongsian. Sama ada kisah ni benar ataupun tidak, tidak pastilah. Okeylah, satu lagi cerita, kita jawab panggilan lah jom. Ini dia kata Casey, telefon lah saya Casey. Kenapa suruh telefon Jin wanita mencintai saya. Dia mempunyai kekasih gelap seekor jin wanita. Hello. Waalaikumsalam. Selamat malam seram. Siapa bercakap ni? Boleh panggil saya Didi. Didi Jadi tajuk anda ni, tajuk anda ada kata jin wanita mencintai saya. Ini apa yang berlaku ni? Silakan. Okey. Ceritanya amat panjang.
tapi saya akan pendekkan. Masa zaman sekolah dahulu, saya ada berjalan, kirakan adventure sama teman-teman saya di sebuah tasik di Singapura. Okay. So apabila kita jalan di daerah tasik itu, dalam beberapa orang, ada beberapa halangan. Apabila kita jalan di dalam satu simpang ni, ada longkang. So dalam beberapa tapak jauh tu, kita nampak ada dua lembaga hitam. Namun lembaga hitam tu, apabila kita dekatkan diri kita kepadanya, dia tukar kepada dahan. Jadi untuk pendekkan cerita, kita semua tak rasa hati, kita balik rumah lah. So tanpa disedari, ada benda yang mengikuri saya untuk beberapa tahun yang saya tak tahu. Ui, bertahun eh? Kita dapat macam mana saya dapat tahu benda-benda pelik yang berlaku tengah menggeletar pasal ya, okay. So benda-benda yang pelik terjadi ni macam bikin kemusykilan terhadap beberapa orang. So satu antaranya ialah, satu hari tu di bawah blok, saya terjatuh sakit, sesak nafas. Kelakuannya seperti nak nazak. So antaranya teman-teman yang saya ada kat situ semua panik, semua terkejut. Tanpa kelakuan tu, semua terus ada suatu seseorang ini jalan, lalu dia offer, maaf kalau saya boleh cakap English sikit, eh? Boleh. Dia offer sebuah gelas, tapi dalam gelas tu adalah air arak. Saya yang sesak nafas tu sambil demam panas, serta merta hilang. Ya, itu antara satu kejadian. Kejadian kedua yang bikin pelik adalah, satu hari itu saya antara sebelum KTM MRT Ang Mo Kio kan, Ang Mo Kio ke Yio Chu Kang. So tengah on the way pergi KTM MRT, dalam MRT tu daripada Yio Chu Kang tu KTM tu jauh. Jadi saya rasa berpeluh panas dekat antara kabin yang terakhir lah. Ni pukul berapa ni? Saya rasa last dalam pukul 11.40 lebih. Oh, panas eh malam macam tu. Dan last spring. So bila on the way tu, saya rasa tak sedar hati pasal tak ada orang. Orang pun jauh. So bila tengah jalan tu, bila tengah duduk tu, saya pejam celik. Antara satu pejam pelik tu ada dua kali. Bila saya buka mata, ada 4 ke 5-6 lembaga yang different type of lembaga yang tengah duduk di sekeliling saya. So saya call, saya takut. So saya call kakak saya, mak saya, suruh ambil saya kat katip MRT. So bila sampai katip tu, saya turun bawah, saya jalan tempang. So bila jalan tempang tu, saya tak sampai ke rumah, saya dekat belakang katip MRT ada satu tempat duduk ni, mak saya datang. And semua nampak muka saya pucat. So diorang nak bawa ke rumah makcik saya dekat Tiong Bahru. So bila nak naik rumah makcik saya ni, bila nak pergi on di rumah makcik saya, kakak saya, mak saya, dengan saya, dengan suami kakak saya. So saya cakap kakak saya yang kakak naik motor lah dengan abang, biar saya dengan mak naik taksi. Terus cakap tak apa, dia teman saya. Saya cakap tak mau kak, nanti dia ikut. Saya tak tahu apa yang saya cakap, tapi saya cakap kat kakak saya, dia ikut. Dan nanti dia ikut abang. Terus diorang tak percaya. So terus saya jalan, kita naik taksi 3 orang, saya, kakak dengan mak. Tak, sebelum sampai rumah makcik saya ni, abang ipar saya telefon cakap motor tayar tercabut dekat highway. Okay. So apabila dekat rumah makcik saya ni, ini baru yang saya dapat tahu yang makcik saya suruh duduk depan dia, di hadapan dia, sambil dia picit-picit saya. Saya tak tahu apa dia buat. Apabila dia picit ibu jari saya, saya terpekik, tapi suara perempuan. Terus lepas tu makcik saya tanya, like, selama ni
siapa yang ada dengan awak. Saya tak tahu. Tapi saya cakap, adakah dia ada di rumah ini sekarang? Tanpa saya sedari, saya tunjuk di arah dapur yang dia ada di dapur. And makcik saya tanya, adakah dia berbaju hijau? Adakah dia berpakaian Melayu? So apa yang makcik saya cakap tu semua saya anggukkan. So apa yang selama ni, apa yang dia tanya tu semua betul. Jadi bila masa makcik saya ni orang Indonesia, dia juga faham-faham perubatan sikit. So apabila dia tanya, dia bilang saya, adakah dulu pernah pergi mana-mana mana-mana yang saya bawa balik benda? Saya cakap saya tak tahu. Tapi saya cakap saya ada rasa pelik apabila satu masa adventure di Tasik di Singapura, which Casey pernah sebut, Little Gilin. So bila makcik saya cakap, lupanya ada seseorang jin wanita yang telah ikut saya. Dia tidak mengacau, tapi dia juga menjaga saya. Macam kejadian seperti pelik, macam saya demam. Kalau tapi diberi arak akan baik. Walaupun ia berdosa lah, tapi tanpa saya sedar. Itu zaman dulu masa saya kecil, saya tak tahu. So itu antara-antaranya. Tapi apabila masa tu makcik saya cakap kita harus berubat, tapi dia tidak boleh tolong. So sampai sekarang saya rasa pelik. Saya tidak, umur saya dah mencecah 30, tapi saya belum kahwin. Makcik yang tu pernah cakap yang awak, kalau kita tidak memperbaiki benda ini, dia tidak akan kasih saya mengahwini siapa-siapa wanita lain kecuali dirinya. So sampai sekarang, kalau saya ada teman wanita, saya tak boleh rapat. Macam-macam dia akan bikin. So itu antara kisah-kisah kisah pelik dia lah. Okay, itu je, maaf saya. Jadi sampai sekarang lah jin tu ada mendampingi anda? Antaranya saya dapat rasakan, tapi saya tak tahu apa nak buat. Saya satunya bertunang 6 tahun lalu, tapi putus kerana tak selesai dengan tunang saya. Last antaranya masa saya duduk dengan tunang saya, letaklah kalau Shirley sama kawan-kawan kan. So bila sepatutnya bertunangan itu, bila letak kalau Shirley, kita duduk atas kerusi sama-sama ataupun katil, tapi bersama orang lain. Tapi tanpa saya sedar, saya akan tolak teman wanita saya tu ke bawah. Kirakan benda tu tak suka saya dengan perempuan lain. So ini, itu je kisah pelik saya. Jadi terima kasih, dan harap kalau boleh cepat-cepat dapatkan bantuan untuk berubat, semoga ketemulah jodoh untuk mendirikan rumah tangga. Selamat berpuasa dan selamat bersahur. Selamat berpuasa. Selamat malam. Terima kasih. Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, terima kasih kepada semua. Casey nak undurkan diri. Ini kali betul-betul bukan main-main. Ya, alhamdulillah, syukur. Terima kasih pada sumbangan-sumbangan anda semua. Kak Nokia Jun, terima kasih. Assalamualaikum Casey geng momok semua. Tengah memandu sekarang ini, selamat memandu kak. Semoga selamat sampai. Hari ini sahur jam berapa kak, di England, di Singapura subuh bukan sahur jam berapa, subuh jam berapa? Di Singapura 5:41 kalau tak silap subuh. Jadi selamat bersahur nanti, dan terima kasih kepada semua, dan kepada Windows Zip, minta maaf lah mungkin ada selisih faham, tersalah tekan butang, ataupun mungkin ada sesuatu yang kita cakap yang kita tak sedar, mungkin dalam kategori boleh menyinggung orang, jadi hati-hatilah, masing-masing lah kita pelajari, tak kisah, kita kan sebuah keluarga ni pun kadang ada juga terkasar bahasa, tercakap benda yang tak elok. Jadi kita peliharalah, hashtag kita jaga sesama kita, burung tiong makan betik, kita berehat pun cantik, ayam berkokok di tepi kubur, saya lepas ni nak masuk tidur. Bye-bye. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram.
Ramadan Karim. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.